Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam pembahasan Furudul Wudu yang ketiga, Al-Thalith Ghuslul Yadaini Ilal Mirfaqain. Yang ketiga daripada fardu-fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan itu kalau dalam istilah bahasa, tangan itu dari ujung jari, hingga apa ini, pundak, itu tangan. Tapi kalau di dalam ilmu fikih berbeda dengan perbedaan keadaan, berbeda dengan perbedaan perbuatan dan kejadian. Kalau di dalam pembahasan wudu, tangan itu dari ujung jari sampai siku-siku. Kalau di dalam pembahasan tayamum, sama, dari ujung jari sampai siku-siku. Tapi ada pendapat dari Imam An-Nawawi, cukup dari ujung jari sampai pergelangan. Kalau di dalam bab mencuri, lo di fikih dibahas mencuri, ya hukuman bagi orang yang mencuri dalam batas tertentu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman faqtu aydiyahuma jazaan bima kasabanakalan. Potong kedua tangannya. Lah yang dipotong yang mana? Yang dipotong itu sampai pergelangan. Alhasil kita kembali ke pembahasan tangan di dalam bab wudu dari ujung jari sampai ke siku-siku. Lah di situ harus kita basuh. Seperti pembahasan di wudu kemarin, enggak cukup disemprot diratakan, tapi harus dialirkan. Harus dialirkan air dari ujung jari sampai siku-sikunya. Apapun yang ada di batas tangan dari ujung jari sampai siku-siku, semuanya wajib dibasuh. Rambut, bulu, sekalipun tebel, wis separuh orang hutan, saking tebel ya, keras sakti lah kasarane, kan tebel, itu harus dibasuh zahir dan batinnya, rambut dan kulitnya. Kalau misalkan punya jari tambahan, kayak artis India itu, Ritikosan itu, kan tangane ono tambahane ya. Alhasil kalau ada jari tambahan itu juga wajib dibasuh. Wajib.
Kemudian yang ada di bawah kuku, maaf, kadang petani, bengkel, tukang cat, itu tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang ada di bawah kuku itu juga harus dibersihkan terlebih dahulu dan dialiri air. Bukan pokoknya sekedar membasuh, gak memperhatikan yang di situ. Karena ketika ada yang menghalangi, tidak masuk air ke dalam ke dalamnya, maka itu membuat wudunya tidak sah. Walaupun nanti kalau dibahas secara mendetail, oh ada perbedaan, ada ulama yang memperbolehkan, wis iku kari-kari. Yang penting kewajiban utama kita membersihkan dulu. Kecuali kalau dari bolot, enggak apa-apa. Kenapa? Kalau bolot itu kan dari keringat, dari tubuhnya sendiri, enggak ada masalah. Kecuali kalau sampai menghalangi, tokwa beli nemen, enggak masuk air, itu baru tetap harus dibersihkan. Nah, kemudian semuanya yang harus di, misalkan kok di tangannya itu tumbuh tangan maneng. Iyo, tangan kanane ono loro. Mbok munculin ini gak ro pokoke tangan kanane ono ono loro. Kirine siji. Lah kalau memang tumbuhnya itu di tempat apa namanya yang wajib dibasuh tadi dari ujung jari sampai siku-siku. Kalau tumbuhnya di situ maka wajib dibasuh walaupun dawane 5 meter. Walaupun panjangnya sampai 5 meter ya tetap wajib dibasuh. Mbok carane sak karepe wis. Pokoke wajib dibasuh. Tapi kalau tumbuhnya enggak di batas wajib, misal tumbuhnya dari pundak mengeluarkan dua tangan. Kalau tangannya ini ada yang dibedakan ini asli ini bukan, kalau yang seperti itu maka yang wajib dibasuh hanya yang asli, yang bukan yang sejajar dengan tangan, yang sejajar dengan anggota yang wajib, ya, yang sejajar dengan anggota yang wajib. Kemudian kalau misalkan maaf tangannya sudah terpotong, lah bagaimana wudunya? Selama masih ada yang wajib dibasuh, wajib dibasuh. Kan dari ujung jari sampai siku-siku terpotong separuh ya wajib dibasuh. Wajib dibasuh semuanya yang tersisa. Ngepres pas. Ya kalau ngepres pas siku-siku ya pas iki nih. Tempat potongannya itu yang wajib dibasuh. Di atasnya, di atas siku-siku maka sunnah membasuh. Enggak wajib. Karo-karo nih gak ono, ya langsung mari wajah langsung sirah, gak usah tangan, usah ono tangannya lah apa dibasuh. Nggih. Alhasil kalau masih tersisa yang wajib, maka yang wajib dibasuh, kalau sudah ngepres ya wajib dibasuh pas potongannya, kalau memang sudah gak ada tersisa yang wajib, maka sunnah dibasuh, sunnah dibasuh. Juga masuk pembahasan seperti yang kemarin, kalau kita mau membasuh dari ujung jari sampai siku-siku, ngepres kan enggak mungkin. Kan enggak bisa kita ngepres no, kok enggak ada garis sih. Kan kira-kira tok. Lah di situ ada kewajiban untuk melebihkan. Itu yang dinamakan dengan tahjil. Ya, menambahkan basuhan wajib di tangan dan di kaki. Disunahkan sampai nisful adud. Sampai separuh lengan atas, ini sunnahnya. Katu sampai pundak yo kak popo sakarpi. Sunnahnya sampai separuh. Lah ini juga yang masuk kemarin di dalam hadis antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah min atharil wudu. Nah di sini pembahasan tangan sudah selesai. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat, membuat kita wudu kita sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.